ngejalanin 4 tahun udah tahu bukan cuma baiknya doang, hal-hal buruk dari Gendro juga aku udah tahu. Jadi niatnya sih ke jenjang yang lebih diridhoi Allah lagi dengan pernikahan, pengen punya momongan juga dan lain-lain. Dan umur juga sih Pak. Umur juga ya. Udah mau nginjak 30 ya? Iya. Kamu tahu sih, kamu kepo deh. Tadi baru ngeliat wisata. Oh. Terus kan ada mungkin akad dulu baru resepsi atau mungkin dibarengin. Resepsi dulu baru akad. Dibarengin biar enggak lama-lama langsung cus. Akad resepsi honeymoon, punya anak. Kalau dikasih. Tapi untuk tanggalnya sendiri ada tanggal khusus nggak? Artinya mungkin kita udah sempat lihat, kita kemarin-kemarin sempat lihat dari yang tanggal bagusnya tanggal berapa nih, tanggal Cina-nya yang berapa nih. Lebih kira kita bukan orang Cina. Ya. Tadi gue udah pikiran mau tanggal baik, gitu-gitu bulan baik, nanya sama orang yang lebih tua. Tapi pas tanggal itu udah keisi tempat buat nikahnya sama orang lain. Jadi ya udahlah yang sedapatnya aja.